Won't you say why you're a stranger now? Your eyes escape mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding on onto a fairy tale, but the magic's gone? Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan, diluaskan rezeki, dan yang terpenting adalah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Kecamatan Kadatua, tepatnya berada di Desa Kapua saat ini, dan seperti biasa juga saya akan melakukan aktivitas spear fishing. Dan spot kita kali ini, sebentar kita akan coba menjejaki spot yang ada di spot Kapuas ini, perairan dekat jembatan. Semoga saja sebentar teman-teman ada ikan yang bisa saya dapatkan. Untuk itu teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar teman-teman semua selalu mengikuti perkembangan dari video-video border saya. Dan yang pastinya saksikan video saya, saksikan keseruan saya sampai akhir. Salam. Kura-kura naik ke permukaan, seakan menyambut saya dalam melakukan aktivitas spear fishing hari ini. Oke teman-teman, ini adalah perburuan saya yang pertama. Dari permukaan air, sebelumnya saya sudah melihat rombongan ikan barakuda. Dan saya turun dengan perlahan tanpa mengayuh fins agar ikan barakuda tidak lari. Dan saya langsung menembak. Dor! Ikan barakuda terkena 2 ekor sekaligus teman-teman. Strike pertama untuk saya. Saat ini saya mencoba melakukan perburuan lagi teman-teman. Dan kali ini saya turun di bibir tebing. Seperti teman-teman saksikan bahwa kondisi spot saat ini agak sedikit berarus. Ketika saya tiba di bibir tebing, saya melihat 2 ekor ikan sweet slips. Dan langsung saja saya menargetkan satu untuk kemudian saya tembak. Saya mengarahkan spear gun dan langsung menembak. Dor! Ikan sweet slips terkena teman-teman. Untuk sebutan ikan sweet slips di daerah saya yaitu ikan kalike. Ikan ini merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki daging yang sangat lembut, cocok untuk dimasak ikan kuah kuning.
ini adalah pilihan spot saya yang kedua, yaitu di jembatan Desa Banabungi. Saya pindah spot karena spot yang pertama tadi spotnya tidak begitu bersahabat karena arus yang begitu kencang, maka saya memutuskan untuk pindah spot. Ini perburuan saya yang pertama di spot kedua saya. Setelah saya tiba di dasar laut, saya langsung melihat satu ekor ikan amberjack datang mendekat ke arah saya, dan saya langsung menembak. Dor, ikan amberjack terkena, teman-teman. Untuk sebutan ikan amberjack untuk di daerah saya yaitu ikan lamale, teman-teman. Ikan amberjack merupakan ikan yang hidup di laut dalam. Sangat susah untuk menemukan ikan ini. Sangat beruntung ketika kita bisa bertemu dengan ikan amberjack ini. Ini adalah perburuan saya yang berikutnya, teman-teman. Saya melihat 3 ekor ikan tuna lewat di depan saya dan 2 ekor ikan amberjack datang mendekat ke arah saya. Saya langsung mengarahkan spare gun untuk kemudian saya menembak. Dor! Ikan amberjack berhasil menghindar, teman-teman. Hahaha. Sayang sekali dengan jarak yang begitu dekat, tetapi tembakan saya meleset. Ini yang dinamakan belum rezeki lagi, teman-teman. Ini adalah perburuan saya yang berikutnya, teman-teman. Dan target ikan saya kali ini ikan amberjack, karena tembakan saya tadi sebelumnya meleset ketika saya menembak ikan amberjack. Dan kali ini saya turun di dasar laut untuk mencari ikan amberjack. Semoga saja ikan amberjack terlihat olehku, teman-teman. Setelah saya tiba di dasar laut, saya melihat banyak rombongan ikan langgora. Semoga saja ini menjadi pertanda bahwa ikan amberjack akan datang mendekat ke arah saya. Dan benar saja, teman-teman, 3 ekor ikan amberjack datang mendekat ke arah saya dan saya langsung bersiap dan mengarahkan spare gun untuk menembak ikan amberjack. Dan saya langsung menembak. Dor! Ikan amberjack terkena, teman-teman. Saya langsung naik ke permukaan, tetapi sebelum saya sampai ke permukaan, tali reel saya habis, terbawa oleh ikan amberjack karena tembakan saya tidak mengenai titik mati dari ikan amberjack tersebut. Setelah saya tiba di permukaan air, saya langsung mencari buddy saya, Charles Piaro, untuk kemudian menarik tali reel saya. Tarik. Thank you.
Ini adalah perburuan saya yang berikutnya, teman-teman. Saya melihat satu ekor ikan amberjack lagi datang mendekat ke arah saya, dan saya langsung bersiap untuk menembak. Dan saya menembak. Tor, ikan amberjack terkena, teman-teman. Karena tembakan saya lagi-lagi tidak terkena pada titik mati dari ikan amberjack tersebut, maka dengan begitu cepat tali reel saya dibawa oleh ikan amberjack tersebut. Saya langsung naik ke permukaan. Setelah saya tiba di permukaan, maka saya langsung menarik dengan perlahan ikan amberjack tersebut supaya ikan amberjack tersebut tidak lepas, teman-teman. Saya kembali berburu lagi, teman-teman. Dari permukaan air saya melihat beberapa ekor cumi-cumi. Saya turun dan bersiap untuk menembak cumi-cumi tersebut. Dor. Cumi-cumi terkena, teman-teman. Setelah saya mendapatkan cumi-cumi ini, maka saya memutuskan untuk mengakhiri spearfishing saya hari ini, teman-teman. Won't you say why you're a stranger now? Your eyes escape mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding on onto a fairy tale, but the magic's gone. Thank you.
Jangan lupa.